Halo guys, ini merupakan kelapa kopir guys. Kelapa kopir genjah asli dari Pati. Pohonnya pendek, sudah bisa berbuah. Nah, tingginya kira-kira setinggi orang dewasa sudah bisa berbuah. Nah ini guys, ini lagi persiapan packing bibit kelapa kopior untuk kami kirim ke luar daerah. Dan ini mau kirim kira-kira ada 100-an lah ya. Dan kami dibantu oleh para tetangga untuk packing ini. Ya, ini proses persiapan packing. Nah ini guys, ini namanya kelapa kopior yang jenisnya jenis kuning. Nah yang kalau yang ini yang hijau. Nah ini rata-rata usia 4 tahun ya guys, sudah bisa berbuah. Sangat cocok guys jika di depan rumah Anda ada pohon kelapa pendek tapi sudah bisa berbuah. Oke guys, kita lanjut lagi packingnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menanam bibit kelapa kopior, bisa hubungi kami guys. Nanti ada kontaknya ya di deskripsi video ini, ada nanti ya, bisa hubungi kami. Kami sering kok guys kirim sampai Sulawesi, sampai Lampung, seluruh Indonesia guys, karena sekarang kan banyak ekspedisi, jadi ada Indah Kargo, ada Wahana, jadi kan murah. Jadi dimanapun Anda berada bisa guys pesan di tempat kami, nanti bisa dibicarakan lah soal harganya ya. Ya ini mobil EPV guys. Maklum guys belum punya mobil bak terbuka, jadi ya maklum mobil EPV buat kirim ke luar daerah. Ini enaknya kalau siang-siang dikasih es sama sirup guys, enak sekali. Nah udaranya sejuk sambil makan es kelapa kopior, waduh, enak sekali guys. Loh kok dimakan, hahaha. Yang dimakan deganya ya guys, kalau airnya ya diminum. Ingat ya, diminum ya. Ini guys, ini kalau anak kecil manjat pun bisa guys, ambil satu ya guys. Aduh, nanti kalau masih muda langsung dipetikin anak-anak guys. Dijamin guys, Anda pasti ketagihan guys kalau minum satu. Wah, kalau ini, wow, banyak sekali ini. Pasti enak guys. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa ya, like and subscribe jika Anda merasa suka dengan tayangan video ini. Oke, terima kasih. Ring tong. Assalamualaikum.